cabutan mertua. Dan kita jemput Encik Amazah. Gatal-gatal dan juga sakit eczema. Jadi bila saya guna satu botol habis, satu botol terus, saya dah tak gatal. Dah tak ada naik benda-benda baru. Benda-benda baru tu macam biji-biji air apa semua tu, dah tak ada naik benda tu. Masa tu lah saya rasa macam ini tak boleh, ni produk ni tak boleh ada dekat Malaysia saja. Kita kena sebarluaskan manfaatnya sehingga ke luar negara. InsyaAllah sebab apa benda-benda baik ni kita kena manfaatkan. Ustaz selalu ajar saya benda ni, kita nak sebarkan manfaat. Jadi itulah yang saya harapkan. Okey, baiklah. Jadi untuk perasmian boleh tarik reben tu secara serentak lah. Dua orang. Okey, jadi confetti ready? Abang ready? Ready. Okey, satu, dua, tiga. Gambar kenang-kenangan. Jadi dipersilakan semua ke hadapan untuk kita bergambar. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zahim Ismail. Saya kerja di corporate selama lebih 20 tahun. Kemudian saya berhenti dan saya start bisnes lah pada tahun 2017. Kemudian saya buat R&D untuk produk selama lebih kurang dalam 2 tahun. Produk berasaskan tanah liat yang daripada spa kami bawa untuk ke rumah. Maksudnya daripada spa tanah liat ni kami buat khusus untuk orang semua boleh gunakan di rumah lah. Jadi 2019 kami lancarkan produk yang pertama kami, iaitu produk ni ya. Ini adalah mandian tanah liat lah, produk pertama kami yang kami start jual pada tahun 2019. Dan Alhamdulillah selama lebih kurang 2 tahun kami dalam PKP pun kami dapat menembusi pasaran di Malaysia ni. Dan kami telah berjaya menjual lah lebih daripada 20,000 botol. Kemudian kami tambah lagi pasaran ke Singapura dan juga Brunei. Sehingga kami dapat lagi menambah lagi produk yang kedua, iaitu pencuci muka. Okey. Yang ini yang pencuci muka. Cuci muka tanah liat. Dan produk yang ketiga kami yang kami lancarkan hari ini, iaitu produk ni lah. Shampoo tanah liat berasaskan liat. Semuanya adalah tanah liat punya base. Okey. Itu sajalah yang dengan produk. Mungkin boleh ceritakan kelebihan yang produk. Produk ini kami khususkan untuk penjagaan kulit sebenarnya. Dermatologi. Sebab tu untuk produk mandian kami, mandian badan dan juga ni semua ada dermatologist punya tested ataupun sijil lah. Certification kami dapat. Dan produk-produk kami ada dijual juga dan masuk ke farmasi-farmasi lah yang terpilih, yang kami dah buat MOU dengan dia orang lah untuk masuk. Setakat ni berjumlah lebih dari 300 farmasi lah di seluruh Malaysia. Okay. Dan kelebihan produk ni adalah kita menumpukan kepada kecantikan, kelembutan kulit dan juga untuk kulit-kulit yang ada kecelaan, bermasalah. Gatal-gatal, ada parut, ada sakit-sakit tu. InsyaAllah dengan memakai selalu, dia akan sedikit demi sedikit dia boleh menyembuhkan ataupun mengurangkan masalah tersebut. Itu yang kita tumpukan. Kemudian untuk shampoo ni, kami tumpukan kepada yang ada masalah kulit kepala, kelemomor, kemudian rambut gugur, untuk melebatkan rambut, untuk membaiki masalah rambut yang bercabang dan juga rapuh tu. Jadi dengan kita selalu memakai, rambut tu akan jadi lebih kuat. Sebab tu kita namakan strength shampoo. Kita punya nama kod yang kita daftarkan dengan NPRA pun strength shampoo. Maknanya rambut untuk menguatkan rambut sebenarnya. Shampoo untuk menguatkan rambut. Jadi kami target ke arah tu. Pencuci muka kami khususkan untuk kulit wajah yang lembut, yang bersih, yang tak ada kecelaan di wajah tu. Maknanya parut-parut dan juga jerawat dan sebagainya tu insya-Allah kita boleh kurangkan dengan selalu memakai. Dan kita dapat satu lagi certification selain daripada dermatologist tested, kita dapat dia panggil hypoallergenic test. So kita ada dua sijil. Maksud hypoallergenic test untuk muka ni, dia akan
menangani untuk kulit yang paling sensitif sekalipun boleh pakai. Maknanya selembut kulit bayi pun boleh pakai untuk muka. Untuk badan seawal umur 2 tahun boleh pakai. Dan ramai sebenarnya anak-anak yang ada masalah lah, gatal-gatal lepas bermain, berpeluh dan sebagainya, yang lepas pakai tu dia rasa selesa dan boleh tidur. Jadi setakat yang kita dapat testimoni lah daripada pengguna, yang setakat ini kami dah ada pengguna tegar lah yang sentiasa membeli tu lah, lebih daripada 5,000 orang lah yang sentiasa membeli dengan kita. So feedback yang diorang bagi tu alhamdulillah kebanyakannya menyelesaikan lah masalah kulit mereka. Itu bukan kita yang claim lah, diorang yang claim. Okey, dan pasaran kita selain daripada agent, kita pasarkan juga kepada farmasi lah, farmasi yang banyaknya. Dan baru-baru ni kami pergi ke Dubai untuk cuba sekarang ni menampak di Middle East. Dan kami dah start MOU lah dengan salah satu syarikat di sana untuk masuk ke pasaran antarabangsa. Dan saya harapkan, kamilah Azimah Care ni mengharapkan mungkin Dubai merupakan salah satu tapak ataupun platform kami untuk meluaskan pasaran ke Timur Tengah dan juga ke Eropah nanti, insyaAllah. Sebab kami memang, kami dapatkan certification ISO dan sebagainya. Kami memang target untuk pasaran ke seluruh dunia, bukan di Malaysia sahaja. Kami buat dalam tempoh beberapa tahun ni, kami cuba di Malaysia. Kemudian kami akan pada masa yang sama memasarkan ke seluruh dunia, insyaAllah. Kandungan asas bahan untuk ketiga-tiga produk ni yang paling utama sekali tanah liat lah. Tanah liat yang original, yang dilombong dari bawah tanah, yang paling bersih lah, yang kita gunakan khusus untuk kosmetik. Nah, tanah liat ni sebenarnya tak asing dalam bidang kosmetik. Cuma kita je yang menggunakan sebagai bahan utama dalam mandian. Okay, sebab kita tengok mungkin ada sesetengah sekarang ni yang ada pasaran masih mungkin dia orang tak pakai tanah liat. Dia orang pakai sebenarnya untuk kosmetik-kosmetik antarabangsa, dia orang pakai untuk foundation, lipstick, dia orang pakai tanah liat sebenarnya sebagai base. Okey, itu kandungan yang pertama. Kemudian kita masukkan botanical extract. Lavender, aloe vera, chamomile dengan timun. Ini bahan asas empat benda yang memang keempat-empat bahan ni adalah khusus dia untuk kelembutan, kecantikan kulit, kerengsaan kulit. Macam chamomile tu dia gunakan dalam, sejak daripada dulu lagi dia gunakan untuk budak-budak yang ada masalah kegatalan tu. Itu chamomile. Aloe vera pun kita tahu dia memang bagus untuk bagi kulit kita terasa fresh, moisture secara semula jadi. Asas lah. Kemudian bahan-bahan lain macam bau, kita pakai bau yang khusus untuk Azimah yang kita dah register, bau yang eksklusif, maknanya untuk produk kita saja. Kita pakai, kita campur 10 jenis bauan daripada buah-buahan dan kita namakan dia sebagai bauan Azimah lah. Dia bahan asas dia adalah bahan citrus. So bau pun adalah citrus. Maknanya kalau kita sebut tanah liat, orang bimbang takut bau tanah liat ke benda ni. Tak ada. Dia tak ada bila pakai tu tak ada bau pun tanah liat sebenarnya. Dia bau buah tu, bau citrus tu. Itulah bahan utama yang ada tu. Dan kita kena stress juga dalam produk kita tidak ada parabens lah. Parabens, lyrel, tidak ada, diethylamine tak ada, animal fat tak ada. So benda-benda ni kita cuba elakkan dan kita gunakan bahan-bahan yang paling lembut dan sesuai. Sebab tu produk kita alhamdulillah dengan senang mendapat dermatologist punya certification. Kalau tak mungkin susah juga, ramai yang submit kepada dermatologist tapi di reject. Tapi alhamdulillah produk kita ni terus dapat. Sebab kita dah awal, daripada awal lagi set produk kita ni mesti ada certification tu. Supaya kita dapat masuk ke dalam pasaran yang lebih niche, yang lebih khusus untuk orang yang ada masalah kulit, kulit sensitif dan juga orang yang mementingkan kecantikan. Dia orang tak nak pakai produk-produk yang biasa tapi nak pakai produk yang lebih apa yang concern pasal benda-benda yang berbahaya ni, bahan-bahan kimia yang berbahaya. Tanah liat ni dia ada sebenarnya, kalau kita pun ada buat kajian dekat lab kita, tanah liat ni sebenarnya dia boleh membunuh atau mematikan kuman yang memakan kulit. Itu bukan research kita tapi research daripada journal-journal, health journal yang di kat US pun dia terbitkan. Dia kata tanah liat ni dia ada enzyme yang boleh membunuh kuman-kuman yang memakan kulit. Saya relate pula kepada Islam, kita sebagai orang Islam, kenapa Rasulullah dia suruh pakai tanah liat, salah satu daripada 7 air
bila kita kena gigit oleh anjing. Okey, so kita buat lab test, kita pakai porsin. Porsin ni daging babi, porsin, dan kita pakai dog saliva. So kita nampak dalam benda tu dia ada kuman. Kuman ni ada macam-macam nama lah, dia ada bermacam jenis. Dia salah satunya E. coli ni. Bila kita letak tanah liat, certain percentage, dia boleh membunuh kuman tersebut. Satu-satunya bahan yang boleh membunuh secara neutral adalah tanah liat. So mungkin bahan-bahan kimia lain macam yang lebih berbahaya lah, kita tak nak sebut apa dia, ada dalam benda-benda lain, tapi macam antiseptik apa sebagainya. Tapi yang ini sebab kita boleh pakai hari-hari, so dia tak memberi kesan yang lembut lah pada kulit kita. Jadi itu kelebihan yang paling utama lah untuk tanah liat. Kemudian tanah liat ni dia sebenarnya kalau orang-orang tua dulu dia gunakan untuk ubat apa saja sakit, terutamanya yang jenis gatal. Tak kira lah jerawat ke, kurap ke, panau ke, apa lagi lah nama-nama lain yang ada pada kulit ni, yang kalau katakan nak kulit tu jadi lembut balik ni balik, dia pakai tanah liat. So dari segi kelebihan tanah liat tu terletak untuk merawat sebenarnya. Tapi kami tak boleh nak gunakan perkataan merawat tu sebab ini adalah kosmetik. Okay, kami boleh katakan untuk membantu. Membantu meringankan masalah kulit tersebut lah. Menyelesaikan masalah kulit tersebut. So dari segi saintifiknya saya pun tak boleh nak reveal lah apa benda yang istilah-istilah tu, saya pun tak boleh. Tapi memang dia memang khusus untuk menangani masalah kulit. Okay. Dan lagi satu yang apa yang kita boleh highlightkan kat sini, sekiranya kulit kita kering, kering berada dalam aircon 8 jam, 10 jam, 12 jam dalam aircon, kita duduk lama mana pun dalam aircon, kulit kita selepas kita pakai ni mandi, kulit kita akan moisture secara semula jadi. Dia ada satu lapisan dekat kulit kita. So maknanya kita tak perlu pakai krim bila kita pakai mandian ni. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita berada di tempat yang panas, berpeluh, macam kerja-kerja site, construction dan sebagainya, dia berpeluh, badan yang sepatutnya bau yang kurang enak tu, bila pakai mandian ni dia tak bau. Itu testimoni yang paling banyak kami terima lah. Dia tak payah pakai deodorant. Sebab tanah liat ni dia letak kat badan, dia menyerap bau badan yang tak enak tu, menyebabkan badan tak bau. Itu yang ni, kalau tak percaya mungkin boleh cuba sendiri lepas ni, dan itu adalah testimoni daripada pelanggan-pelanggan kami lah. Dan kami sendiri pun memang aware lah benda tu, sebab dia menyerap bau. Dia menyerap bau. Peluh kita jadi tak bau busuk lah. Jadi kita tak rasa tak selesa selepas lama, dan balik petang tu baru mandi pula. Itu antara perkara yang paling utama yang saya nak highlight lah kepada kita. Biasanya mungkin ada setengah orang kalau pakai mandian setengah-setengah tu tak lama dia belengas lah apa. Tapi yang ini tidak. Dia tak belengas. Dia terus sesuailah dengan kulit kita. Okey, harga kami jual di pasaran, harga untuk mandian tanah liat yang 300 ml. Okey, saya boleh tunjuk lah yang ni. Kotak dia macam ni. Kotak dia macam ni. So luar ni macam ni, 300 ml. Kami jual online dan harga di farmasi pun sama saja, harga RM68. Satu pack. 300 ml dan dia boleh bertahan. Kalau kita pakai mengikut untuk seorang, mengikut recommendation kita lah, mengikut saranan kita, dia boleh tahan 3 bulan. Sebab dia pekat dan kita cuma pakai satu pump dia untuk satu badan. Kita boleh pump dekat sponge ataupun dekat loofah, pakai dekat badan dan kemudian bilas mandi. InsyaAllah kita boleh pakai macam tu lah. Harga RM68 yang ni. Kemudian shampoo ni dia untuk rambut tadi, rasa puan tanya tadi kan. Okey, rambut dia secara clinically apa semua ni banyak sebenarnya. Kalau kita pergi salon-salon pun dia orang pakai tanah liat sebenarnya untuk rambut, sebab rambut ni dia akan jadi kuat, kekuatan dia nambahkan keratin ke apa benda dekat rambut tu. Elemen dalam tanah liat tu menyebabkan rambut kita jadi kuat, jadi susahlah nak gugur bila kita pakai yang, sebab tu kita masukkan dalam shampoo. Harga shampoo ni dia lebih mahal sikit, harga sebenar RM80, tapi untuk pelancaran selama dalam tempoh introduction, dalam tempoh 3 bulan ni kita diskaun 15%, kita letak harga RM68 juga. Harga tu semua termasuk postage, tapi harga tu kalau beli kat farmasi pun sama juga. Jadi kita harga tu standard lah, harga RM68 yang ni, dan harga selepas ni RM80. Kemudian yang ini face wash ni kalau pakai, sebenarnya kalau untuk perempuan dia prefer ada moisturizer lah, toner apa semua yang set-set dia kan.
farmasi pun tanya, tapi ramai yang pakai, dia pakai benda ni tak perlu, dia tak perlu dah untuk toner moisturizer sebab dia dah toner sekali dah dengan dalam untuk kita. Jadi sekali pakai ni satu. Orang yang jenis renyah malas nak banyak-banyak benda, dia boleh pakai yang ni. Dan dia boleh pakai 5 kali sehari pun untuk nak solat ke apa pun tak ada masalah, boleh cuci muka kan. Harga dia RM39 untuk 50ml. RM39. Harga ni pun kalau beli dengan kita postage pun kita boleh hantar ataupun beli dekat farmasi pun boleh. Okey, untuk dapatkan produk ni boleh masuk dalam website kami lah, www.azymacare.com. Okey, ataupun boleh hubungi sahaja 010-555-0647, 5-3 kali 0647 untuk WhatsApp dan juga dapatkan ni. Ataupun boleh pergi je ke mana-mana farmasi. Kalau masuk website tu, kami ada list farmasi, ada 300 farmasi dalam tu, ataupun ada ejen juga dalam tu. Kalau katakan duduk di belah-belah Ulu, kawasan Ulu Perak ke Ulu mana, mungkin ada ejen-ejen yang berdekatan, boleh terus PM dia orang lah. So, saya tak ingatlah nama-nama ejen apa semua, tapi boleh masuk website dan boleh senang kalau masuk Google, type je Mandian Tanah Liat. So dalam Google tu Mandian Tanah Liat, saya rasa 3-4 page dia tak keluar lain, dia keluar Azimakir je. So, sebab tu kita orang claim kita Mandian Tanah Liat nombor 1 di Malaysia. Setakat ni lah, sebab kami tak jumpa lagi Mandian Tanah Liat yang lain yang ada dalam Google tu. Kami pun tak tahu kenapa, mungkin dia orang tak buat. Wallahualam lah. Adalah, mungkin Safi ada, tapi saya sebut nama. Tapi adalah kita punya, tapi tak banyak lah. Yang banyaknya Mandian Tanah Liat Azimakir. Ni Tanah Liat tu dia ada sedikit buih. Sedikit buih, dia tak banyak. Dia ngam-ngam lah untuk kita bersihkan badan. Dia apa warna-warna tu? Warna putih. Kita tak letak pewarna. Dia kalau shampoo ke apa ke, kalau ni pun dia memang warna putih je. Dalam ni color dia warna putih. Putih betul. Seperti macam gandum. Bau dia bau citrus. Bau citrus. Ada juga kita buat ekstrak untuk kulit lah. Okey, untuk penonton semua, saya sarankan kepada yang ingin mencuba atau ingin menyelesaikanlah masalah yang mungkin berkaitan dengan kulit, berkaitan dengan rambut, mungkin ada masalah dekat muka dan sebagainya, kami menyarankan untuk mencuba produk ini. InsyaAllah kita ikhtiar. Saya nak confirm kata benda ni boleh menyembuhkan, tak boleh. Ia adalah satu usaha kita dan kami yakin sebab kami mempunyai persijilan. Kami kilangkan di kilang yang bertaraf GMP, yang international, ada ISO. Kemudian kami ada halal JAKIM, berdaftar dengan JAKIM. Kemudian ada sertifikat dermatologist. Dan di almost complete, lengkap. Dan kami insurankan produk ni RM1 juta. Sekiranya ada apa-apa masalah lah selepas pakai, kita insurankan produk ni. Dan kami sangat-sangat yakin sebab kami telah mendapat certification daripada pakar kulit. Nah, itu sahaja yang ini. Jadi saya menyuruhlah, kami nak sampaikan kebaikan ni. Bila kita pakai, kita bagus untuk kulit kita dan kulit untuk saudara mara kita, untuk rakan-rakan kita, jiran-jiran kita, sahabat-sahabat baik kita. Kita nak sampaikan juga benda kebaikan ni kepada seluruh masyarakat. Kita tidak kira agama, bangsa, dan kita akan pergi ke seluruh dunia. InsyaAllah. Saya mengharapkan dan kami mengharapkan adalah kita represent negara kita Malaysia ni sampai ke seluruh dunia satu produk. Dan saya boleh katakan produk ini adalah 100% local. So buy local, made in Malaysia. Bukan daripada Perancis, bukan dari Jepun. Dan sebenarnya ramai wartawan ataupun masa kami buat pameran baru ni pun dari French, dari Europe yang berminat dengan produk ni. Dan insyaAllah kami akan cubalah sampaikan ke sana nanti. Bye.